ini yang di belakang ini dulunya gedung CC Partai Komunis Indonesia, komite sentral atau kantor pusatnya. Nah, gedung ini sudah banyak beralih fungsi. Saat ini dikuasain oleh swasta. Sebelumnya gedung ini pernah dijadikan kantor juga di zaman Menteri Pariwisata Job AV, zaman Presiden Soeharto. Job AV nggak lama berkantor di sini. Katanya entah iya atau enggak, dia takut dicekek hantu PKI katanya. Tapi sebenarnya banyak juga cerita urban legend mengenai gedung ini. Ada tukang nasi goreng yang katanya didatengin hantu perempuan yang mati dibunuh di sini. Terus ada juga beberapa orang yang sering lewat di sini diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata katanya. Tapi kita nggak tahu itu apa benar apa enggak. Dan itu nggak mungkin nggak perlu dibuktikan. Karena hal-hal yang seperti itu kan memang tidak harus untuk dibuktikan. Nggak banyak memang literasi yang bisa dijadikan rujukan tentang sejarah kantor pusat PKI ini. Kalau dicari di media-media online, yang beredar paling-paling cerita tentang hantu-hantu yang bergentayangan di gedung ini. Atau cerita-cerita pengalaman mistis orang-orang yang akhirnya jadi urban legend. Nggak banyak memang yang menceritakan sejarah gedung terbengkalai ini. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat ini memang benar-benar terlihat seperti rumah hantu. Rumput-rumput liar merambat tinggi. Halamannya pun penuh dengan puing-puing. Suasananya yang lembab dan penuh dengan semak belukar jadi tempat yang nyaman bagi ular-ular untuk berkembang biak di sini. Cerita Bang Jack, seorang tukang tambal ban yang biasa mangkal di samping gedung ini, mengaku sering melihat anak-anak ular keluar dari halaman gedung. Kalau sudah musimnya, biasanya anak-anak ular itu keluar hingga ke jalan dan terlindas kendaraan-kendaraan yang lewat. Dia juga cerita soal kisah-kisah mistis di gedung ini. Kabarnya seorang tukang nasi goreng bahkan dibuat ketakutan oleh sosok hantu perempuan. Dan sampai sekarang, dia nggak berani lagi mangkal di sana. Dulu sih pernah, apa namanya sih, setiap mau tutup gitu di ini apa kayaknya seakan-akan kagak boleh tutup gitu, kayak ada yang ngikutin dari belakang, seakan-akan nggak boleh tutup. Ya udah gitu ini juga apa jahil juga suka gangguin gitu. Iya suka udah. enggak kagak ganggu apa maksudnya apa sih ya, kerjaan yang gampang tak jadi susah. Udah gitu alatnya juga suka hilang diambil. Ya mungkin dia marah kali. Abang udah pernah masuk dalam, Bang? Kagak sampai ke dalam sih, cuma di luarnya doang. Itu apa, ngusir anak-anak tuh. Bocah-bocah kalau ini, kasihan takut ada ular. Iya, benar. Takut ada ular aja. Soalnya kan anak-anak ular banyak yang keluar jalan. Pada ini, apa, kelindas mobil, kelindas motor. Dari dalam gedung ini ya? Iya. Berarti kan ada ininya, apa ada biangnya. Tadi abang bilang di dalam ada sumur ya bang? Iya ada ini apa namanya, lubang. Oh. Gak tahu deh sumur apa, yang pasti sih lubang besar, lingkaran bulat gitu. Terus bangnya kena berapa tahun di sini bang? Dari 2014. Tapi kalau yang cerita-cerita mistis emang banyak ya? Ya emang banyak, kemarin waktu itu kan sebelumnya 2000 berapa ya? 2000, ini 2021, 2019 di depannya tuh ada tukang nasi goreng. Nah tukang nasi goreng itu udah jelas, udah apa maksudnya benar-benar diliatin. Jadi ada perempuan beli nasi goreng, dibikinin nasi gorengnya udah jadi.
udah jadi mau dikasih nasi gorengnya, nah nggak tahu ini nggak ada ini nih, nggak ada kakinya, apa badan doang, langsung kabur pulang nasi gorengnya. Tapi abang pernah dengar kabar gedung ini mau dirubuhin apa diganti gitu? Kalau mau dirubuhin kayaknya belum, paling renovasi aja. Cuma kabarnya masih simpang siur ya sama yang punya ya sekarang? Iya, ya? Masih simpang siur. Entah pemerintah, ada yang bilang pemerintah punya, ada yang bilang Akasia punya. Masih simpang siur. Lain lagi cerita Pak Jumali, seorang penjahit yang biasa mangkal di sana juga. Dia menyebut kalau gedung ini sekarang nggak bisa dimasuki sembarang orang. Di pagar depan memang terpasang pelang yang menyatakan gedung ini di bawah penguasaan sebuah perusahaan swasta. Katanya gedung ini sempat dipakai jadi asrama tentara, kemudian kantor Departemen Maritim, dan pada masa puncak kekuasaan Orde Baru, Menteri Pariwisata Job Ave sempat menjadikannya sebagai kantor. Tapi Job Ave kabarnya hanya sanggup bertahan beberapa bulan saja di sana. Saya lahir tahun 62. Berarti kalau kecil udah ada lainnya gedung ya? Sama sama saya. Mungkin dibangun tahun 62 juga? Iya, 62 juga. Soalnya dulu waktu saya masuk ke dalam, waktu dibangunnya gedung-gedungnya masih pakai kayu-kayu sih. Masih ada pameran dulu, saya ingat masih kecil. Jadi dulu waktu bapak kecil, ini gedung baru dibangun? Iya, jadi setengah matang lah, bangunannya masih belum jadi kantor. Tapi sempat jadi kantor dulu ya? Iya, pariwisata. Nah. Pariwisata Pak? Oh, iya. Zaman Pak Harto tuh ya? Iya, terus sama itu awal. Maritim dulu, nggak salah maritim. Oh, sempat juga kantor maritim ya? Maritim baru pariwisata. Bangunan sih kuat ini. Ini bangunan udah pada retak. Iya, ini bangunan lebih baru padahal ya? Ini yang udah lama ya? Belum pernah di runtuhin renovasi belum ya? Nah, ini udah dibersih-bersihin. Udah dibersih-bersihin doang? Udah dibersih-bersihin. Udah dibersih-bersihin ya. Ini ada yang jaga lagi, ini ada yang jaga. Ada bosan gak ada. Tapi gak boleh masuk juga kan? Ya harus izin aja satu pusat. Sama tampamnya? Pada waktu senang mungkin bisa kalau izin pusat pam. Saya lagi sibuk emang banyak monitor. Enggak, kadang-kadang adu nyali orang pada mau masuk sih kok. Tapi nggak ada yang sanggup lah Pak Dinyali. Bapak kenapa Pak? Serem Pak? Kabarnya dulu setelah pindah dari Jogja pada awal tahun 1950-an, sebelum membangun gedung ini, PKI sempat menyewa sebuah rumah di sekitaran Jalan Keramat Lontar untuk dijadikan kantor komite sentralnya. Sebelum menjadi markas PKI, lokasi gedung ini adalah kawasan pertokoan yang ditempati seorang pedagang Tionghoa dan seorang pedagang Arab. Mereka masing-masing menjual barang-barang kelontong dan tempat tidur. Gedung ini bisa dibilang termasuk megah di zamannya. Tapi pembangunan kantor pusat PKI ini ternyata hanya sampai lantai 4 saja. 5 hari usai kejadian penculikan dan pembunuhan para pahlawan revolusi, gedung ini diserbu dan dibakar oleh ribuan massa anti komunis. Berbagai aset partai pun musnah, termasuk dokumen-dokumen penting. Seiring dibubarkannya PKI dan menjadi partai terlarang, gedung ini pun pelan-pelan tergerus zaman dan menjadi bangkai.